monster. Oke, teman-teman, ini kita udah jadi ya. Si pepesnya udah dibungkus, kita tinggal bakar, siapin dulu apinya. Ini kita sambil bikin nasi liwet ya, teman-teman. Pokoknya kita makan masak di alam sambil mancing. Ini biasa di berekaung tangkap teh ya. Ini sesa di lingkupan. Ini cikruh tuh, sok. Nah, lihat. Kita mancing di rawa tengah hutan nih. Spotnya. Coba dulu. Anjir, udah ngepas. Monster. Oh, yeah. Monster. Anjir nggak itu? Mantap teman-teman. Strike pertama, kaisnya babon, keren nih. Wih, mantap.
Keren ini. Teman-teman, ini strike perdana ya. Size-nya cukup bagus ya. Mantap. Keren. Aduh anjir, nyaman harus deket. Suka mau nyamar. Oke teman-teman, ini tadi castingnya baru saya dapat satu ekor, terus teman saya dapat nih kocolan. Nah, kocolannya mau dimasak. Kita bikin pepes ya di alam ya. Ini spotnya rawa tengah hutan tuh. Ini hutan jati sama bambu. Ini dulu rawanya gede, cuman sekarang tinggal sedikit karena ketutup rumput-rumput. Ini jarang ada orang yang masuk ke sini. Oke, sekarang kita masak. Ini gabusnya ada 2 ekor, cuman ukurannya kecil. Kalau yang tadi saya dapat besar mau saya bawa pulang aja. Lumayan buat di rumah. Simple aja bumbunya, cukup pakai nih penyedap kaldu ayam, udah pakai daun kemangi, pakai bawang, pakai sereh, pakai daun salam sama cabai rawit. Pokoknya seadanya aja. Buat sampahnya jangan lupa dibawa pulang, jangan buang sampah di alam. Nanti dimarahin sama yang punyanya, punya alam. Oke teman-teman, ini kita udah jadi ya. Si pepesnya udah dibungkus, kita tinggal bakar. Siapin dulu apinya, kurang besar. Oke, tinggal tunggu matang. Ini kita sambil bikin nasi liwet ya teman-teman. Pokoknya kita makan masak di alam sambil mancing. Nih, udah matang ya pepesnya. Hasil gabusnya.